Selamat malam. Kali ini saya akan unboxing sebuah hard disk untuk PS2 karena ini hard disknya sudah rusak. Yang ini kapasitasnya 60 GB, isi sekitar 75 game kalau nggak salah. Ini yang model ini sudah nggak bisa dipakai dia. Dan ini PS-nya, MacBook-nya. Dulu saya beli di online store, tokonya ini di Matahari Game. Ini sudah sekitar 2 tahunan dan akhirnya rusak. Sekarang saya akan mengganti dengan yang sama. Dengan ini dia kapasitasnya 120 GB untuk yang tipe multi. Dia harddisk PS2 support semua PS2 seri 9 pad slim multi, dan tinggal colok ya, seperti ini. Dia agak sangat gampang sekali. Langsung saja saya unboxing ini paketnya. Ini saya beli dengan harganya ya, ini 190.000. dulu yang waktu yang ini sekitar 150-an. Ini dia harddisknya. Sini isi tulisan 120, mungkin itu maksudnya 120 GB. Nah, di sini juga dapat kabel untuk sambungin ke PS-nya yang ini. Ini juga ada MC boardnya, memory card sekaligus MC board. Sama kayak yang ini dulu, ini bisa dipakai, ini bisa juga masih bisa dipakai, dan ini yang baru. Kalau yang ini dapat obeng kecil gratis. Ini dia mereknya MTEC USB 2.0. langsung aja saya coba pada untuk cara penginstalannya. Ini tinggal dicolok aja. Ini MC boardnya, saya lepas ini stikernya biar nggak nyangkut dia sana. MC boardnya di slot kedua ini, masuk ini slot kedua seperti ini. Nah, seperti itu biar sampai dia kayak bunyi mengunci. Dan yang ini kabelnya, ini yang kabel 2, satu pasang di sini. Di bagian satu pasang di bagian kiri, satu pasang di bagian kanan yang ini. Terus yang kabel satunya ini pasang langsung di harddisknya ini. Yuk, kita coba aja pada TV-nya ini yang sudah siap. Langsung aja dihidupin PS-nya. Dari MC boardnya di sini sudah kelihatan semua game-gamenya, dari nomor satu coba yang nomor ini sampai 40, terus sampai lagi 60, 80, 101, ini 121, dan 135, dan ditambah lagi
ditambah lagi 2, 1, 2, isinya 137 gram. Coba mainin satu bet yang GTA atau GTA itu yang nomor 61. Sampingnya biar cepat ini Black, ini coba dulu satu gamenya. Ini dia. Kalau untuk loading gamenya biasanya memang klip-klip dia gininya warnanya lagi hijau, lagi biru, lagi merah, ungu mungkin kelihatan. Ini masih loading gamenya. Nah, ini sudah terbaca dan siap dimainkan. Demikian tutorial unboxing dan cara pemasangan harddisk pada PS2. Jangan lupa subscribe channel saya di Wawan, like, share, and comment. Salam dari Bali, semoga bermanfaat dan selamat menikmati game-game PS2 di tahun 2022.